Hai, kembali lagi bersama saya Kenny Rao dari channel Black Face Club. Hari ini, sore ini cukup cerah. Saya ingin mulai bermain dengan Sinyo. Oh iya, si ganteng dari Belanda. Seperti biasa, saya memulai dengan dasar kepatuhan, yaitu mencoba untuk mengajari dia sit dan down. Lalu saya akan coba pada sesi ini, apakah dia bisa mulai saya tinggalkan sedikit. Kita lihat proses latihan. Sekarang saya akan coba mengajari dia untuk stay, sit dahulu, sit stay. Kita lihat apakah dia bisa atau tidak. Selalu kita coba berapa lama dia bisa duduk, berapa jauh dia bisa ditinggal. Dan kalau saya rasa dia bisa duduk cukup lama sedikit, saya mulai meninggalkan dia mungkin semeter dahulu. Inilah fungsinya release signal, di mana saya setiap saya mengeluarkan signal des atau peck atau oke. Perhatikan, anjing-anjing yang saya latih selalu bereaksi dengan telinga ke atas, dan mereka tahu bahwa signal des atau peck atau oke yang kita sebut dengan release signal ini merupakan tanda bagi mereka apa yang mereka kerjakan sudah benar dan saatnya keluar dari posisi itu dan mendapatkan reward. Thank you.
setelah saya yakin dengan semua proses ini berjalan dengan baik dengan makanan, baru nantinya saya akan menggunakan bola. Tapi untuk sinyo, sementara saya masih pakai makanan. Saya memberikan 3 kali encouragement signal berupa good, tapi saya belum memberikan release signal. Saya akan memberikan bentuk lain seperti tiara. Dan saya akan coba tinggalkan dia sedikit. Pernah saya bahas mengenai anjing itu bukan anjing yang bodoh. Ada anjing-anjing yang smart. Begitu dia tahu terlalu sering untuk shake hand mendapatkan reward, maka ketika saya memerintahkan tiarap, dia akan mengangkat tangannya. Dan saya tidak memberikan reward, saya hanya memberikan signal no dan meminta dia untuk tiarap kembali. Karena bukan teman-teman, dalam melatih anjing kita harus lihat juga kondisi anjing. Saya sore ini melihat dia tidak begitu antusias dengan makanan, tidak seperti biasanya. Bukan karena dia sakit atau apa, mungkin tadi pagi saya kasih dia makan terlalu banyak ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya tentang dia, begitu dia semangatnya untuk mengejar makanan. Tapi setidaknya sore ini saya ada sedikit bermain sama dia. Dan dapat melatih 1-2 perintah dengan cukup baik. Ya, lihat. Masih ada sisa dog food di tangan saya. Mungkin bagi dia sudah terlalu kenyang. Tadi pagi saya sudah memberi makan dia cukup banyak. Nah, setelah kondisi seperti ini, saya tidak bisa begitu saja mengakhiri latihan. Karena nantinya saya khawatir
dia akan menunjukkan perilaku. Kalau dia sudah tidak mau melakukan perintah, maka latihan selesai. Yang saya lakukan adalah setidaknya saya melakukan satu buah perintah yang sederhana, memberikan reward, baru selesai. Maju terus Dogsport Indonesia.